Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Balping World. Nah, di episode kali ini kita akan main ice skating di Iran Mall. Iran Mall itu adalah mall terbesar di Iran dan saat ini juga merupakan mall terluas di dunia. Luasnya kurang lebih 21 juta feet. Dan Iran Mall ini gedenya sama dengan gabungan Dubai Mall dan South China Mall. Kita akan main ice skating di sini ya. Yuk, ikutin terus. Di Iran Mall ini selain ada ice skating, ada juga air mancur. Kemudian ada restoran, food court, kemudian toko-toko pakaian, aksesoris, alat-alat elektronik. Kemudian ada juga atrium yang khusus untuk perhiasan dan kristal. Di dalam mall ini juga ada tamannya loh, dengan pohon yang gede-gede. Iran Mall juga memiliki perpustakaan atau book garden yang koleksi bukunya banyak teman-teman, sekitar 67.000. Wah, banyak banget ya. Dan ini di hari Jumat sore biasanya banyak orang yang berjalan-jalan karena ini adalah weekendnya orang Iran. Yuk, kita langsung menuju ke tempat ice skatingnya. Nah, ini dia teman-teman tempat ice skatingnya. Wah, ramai sekali. Nah, tempat ice skating yang ada di Iran Mall ini luasnya kurang lebih 12.000 meter persegi. Wah, luas banget ya. Dan ini sepertinya masih main untuk periode yang sekarang. Jadi nanti kita harus tunggu dulu untuk periode berikutnya. Nah, di ice skating Iran Mall ini untuk laki-laki dan perempuan dipisah ya teman-teman, di garis tengah itu. Jadi untuk area laki-laki dan perempuan tidak boleh sama, tidak boleh bercampur. Yuk, kita beli tiketnya yuk. Untuk sekali main ice skating di Iran Mall ini biasanya kita harus bayar tiket 1.500.000 rial atau sekitar 75.000 rupiah. Ini sudah termasuk sewa sepatu dan alat pelindung serta helm. Kayaknya masih 1,5 jam lagi baru kita bisa main periode berikutnya. Yuk, kita jalan-jalan dulu. Nah, saatnya kita harus siap-siap untuk mengambil sepatu dan alat-alat pengaman seperti helm, pelindung lutut, dan pelindung siku. Karena sebentar lagi ini kita main ice skating. Apostila, Senor Robin, the sun shines. Nah, ini sudah dapat. Ayah bantu untuk memasang pelindung lutut dan pelindung siku serta sepatu. Di sini aku pakai sepatu ukuran 39.
juga ya yang pada mau main ice skating juga. Bagus, berarti aku ada banyak temennya. Jangan lupa tetap pakai masker ya. Karena udah lama gak main ice skating, aku tadi pakai walrus dulu, tapi sekarang udah gak pakai walrus. Aku masih belajar, jadi masih suka kadang-kadang mau jatuh. Tapi nggak apa-apa, aku masih tetap semangat. Ini ayah ambil gambar dari atas. Wah, pemandangannya bagus juga ya, kalau ambil dari atas. Itu kelihatan kecil. Satu periode untuk main ice skating ini biasanya 1 jam. Itu pun sudah sangat capek. Makanya aku selalu minum banyak kalau lagi main ice skating.
kemarin. Sudah hampir 1 jam. Sebentar lagi akan selesai main ice skatingnya. Habis itu kita pulang karena saya udah capek. Nah, sekarang waktunya pulang ya teman-teman. Di lantai dasar Iron Mall ini ada beberapa toko untuk furniture atau kursi, sofa, dan sebagainya. Bagus-bagus loh. Ini di lantai dasar. Tuh kan, furniture-nya bagus-bagus. Kita sudah selesai teman-teman untuk episode kali ini, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Ini pintu keluar parkiran ini langsung tembus ke jalan raya. Hemat highway. Keren ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku ya. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.